Hai, assalamualaikum. Hari ni kita di Pasir Gudang tu tengok banglo berharga 5 juta. Jom kita tengok. Assalamualaikum, selamat datang ke Banglo Rimba Seri Alam. Okay, nampak tanah kat sana luasnya. Bagi yang belum tahu, pemata yang tersembunyi di Pasir Gudang ni didesain khas oleh orang Malaysia sendiri. Tetapi desain banglo ni macam mereka bentuk rumah mewah dekat luar negara. Selalu rumah luar negara ada garaj untuk sport car. Ini klien saya yang pernah datang sini cakap nak jadikan surau. Memang luar biasa. Ini pintu utama. Okey, sebab kita masuk dalam, kita tengok dulu tanah dia yang luas sangat ni. Jom. Dekat situ ada kolam, tapi bukan kolam mandi, bukan kolam renang, itu adalah kolam ikan. Kejap lagi kita tengok ikan apa ada dalam tu. Klien yang pernah datang sebelum ni ada cakap kolam ni nak dijadikan sebagai swimming pool. Itu semua bisa diatur. Ini adalah pintu masuk yang kedua. Jom kita masuk. Itu pintu masuk utama. Untuk bahagian ruang tamu pula, designer buat ceiling yang tinggi supaya boleh ada sistem pencahayaan dan juga sistem pengudaraan. Boleh nampak kita tak on aircon, tak buka pun lampu, tapi suasana cerah dan tak panas. Sejuk je. Jom kita tengok bahagian paling penting. Bahagian ni paling penting sebab apa? Kat sinilah keluarga kita berkumpul sarapan pagi, tengah hari, makan tengah hari ataupun makan malam. Tempat makan dah ada, tapi dekat mana pula dapur nak masak? Okey, designer rumah ni memang bijak sebab apa, dapur masak dia buat privacy tersembunyi dekat belakang. Tengah sibuk-sibuk masak, pinggan belum basuh, orang pula datang, tersembunyi dekat belakang, orang tak nampak pun. Untuk tetamu yang datang pula, kita ada bilik khas untuk tetamu. Ini adalah bilik tetamu, macam klien saya yang pernah datang tempat bilik ni, dia kata nak jadikan bilik ni sebagai bilik parents dia. Sebab apa? Parents dia tinggal dengan dia. Best kan? Okey, jom kita pergi ke bilik seterusnya. Bilik seterusnya adalah bilik laundry. Dekat sini lah cuci-cuci baju apa semua sebab sistem air semua dah disediakan. Seterusnya adalah tandas public. Tandas ni dekat-dekat bawah. Orang bawah guna tandas ni lah. Okey, untuk bilik yang satu lagi ni, yang nampak macam luas tak luas ni, sebenarnya bilik yang khas untuk maid. Boleh buat dua orang maid. Okay, jom kita ke tingkat atas. Tapi sebelum tu, ada lagi satu bilik saya tertinggal. Bilik apa? Cuba teka. Bilik store. Ni biliknya. Kita buka lampu sekejap. Untuk bilik store, kita boleh nampak ketinggian dia susah untuk simpan barang-barang yang tinggi macam tangga. Okey, kita dah selesai pusing tingkat bawah. Jom kita ke tingkat atas pula. Wah, sampai je dekat tingkat atas, kita jumpa dulu ruang tamu yang kedua. Ni semua bilik tidur. Sekejap lagi kita dah boleh tidur. Sebelum tu kita tengok dulu ruang tamu dia. Dari sini kita boleh nampak taman tanah yang luas tadi tu. Buat event kita boleh nampak lah orang tengah bagi makan ikan. Kalau jadi swimming pool, kita boleh nampak lah anak-anak mandi kat situ. Mesti ada yang tertanya-tanya, boleh ke mandi kolam ikan tu? Boleh, dengan syarat mesti jadi swimming pool dulu. Sebab itu kita ada pakar yang boleh bantu. Bahagian sini pula kita boleh jadikan sebagai gym. Nak jadikan ruang buku pun sesuai. Ruang kalau ada yang belum ada bisnes, jadikan ruang untuk webinar. Ataupun bagi yang dah ada anak, jadikan sebagai ruang study. Sebab kita boleh duduk situ sambil tengok kawan-kawan dia yang datang study kat situ. Tak perlulah anak-anak buat study group kat luar. Dekat rumah kita pun boleh buat study group.
Okey, jom kita pergi tengok bilik-bilik tidur pula. Okey, ini bukan bilik master bedroom ya. Ini adalah bilik nombor 2 yang terbesar. Kita dah letak sedikit perabot. Perabot semua perabot berkualiti. Kita boleh test. Smooth. Bilik lain memang dibiarkan kosong supaya ada peluang you boleh dekor-dekor ikut citra sini. Dekat situ you boleh nampak ada electrical point. Electrical point tu boleh pasang almari TV macam ni. Sama macam ni. Sebiji. Okay. Bilik semua kita dah tengok. Jom kita tengok master bedroom. Hai, ini bukan master bedroom. Ini adalah walk-in wardrobe. Nah, itu adalah dia punya bathroom. Boleh mandi. Special disediakan jacuzzi juga. Okay, jom kita tengok master bedroom. Untuk master bedroom dah juga tersedia almari TV, ada ruang kerja sedikit. Ini adalah ruang atas garaj tadi yang kita tengok masa mula-mula tadi. Okey, semua bilik tidur kita dah tengok. Jom kita ke tingkat paling atas. Okey, kita dah sampai tingkat paling atas. Designer sengaja biarkan tingkat atas ni kosong. Jika you ada cadangan nak tambah apa-apa, boleh tambah. Tak jadi masalah. Tapi sayanglah. Kenapa sayang? Sebab view dia sangat cantik. Dekat bahagian sini, kita boleh tambah coffee table. So, pagi-pagi boleh breakfast sambil tengok view yang cantik. Untuk bahagian belakang ni, you boleh nampak jiran-jiran you yang lain. Bahagian atas ni, you boleh buat macam-macam lagi. Contoh bahagian atas ni yang kosong ni, you boleh tambah solar panel. Really nice. Oh ya, ada lagi satu bilik yang kita belum tengok. Jom kita pergi tengok. Hai, sekarang kita berada di ruang tamu semula. Ini adalah pintu utama rumah. Okey, bahagian depan. Okey, ini ada pintu rahsia. Cuba teka pintu apa? Cuba teka. 1, 2, 3. Ini adalah theater room. Sesuailah untuk family time dengan keluarga. Okey, macam mana rumah dia? Cantik kan? Okey, bagi yang berminat boleh terus klik link di description ataupun terus call nombor yang tertera, WhatsApp ke. Okey, saya akan terus bantu. Walaupun kalau ada rumah, ada orang dah booking rumah ni. Saya minta maaf, tapi jangan risau, saya akan bantu rekomen rumah lain yang lebih sesuai dengan anda. InsyaAllah. Okey. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan subscribe dan klik like. Okey. Tekan juga butang bell. Lonceng, lonceng. Ting, ting. Okay. Assalamualaikum. Bye.